Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video ini saya akan menginstal custom ROM Android 10 Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi Note 5A Prime atau kodenya UGG ya, UG. Nah, kita akan install Android 10 dan ini sudah saya install recovery-nya pakai Orange Fog 11R11. Ya, kita langsung saja. Kita masuk recovery dengan menekan tombol volume atas dan power secara bersamaan. Seperti ini, setelah dia bergetar, kita lepaskan tombol power dan kita mainkan tombol volume. Ini ya, seperti ini sampai muncul recovery Orange Fog. Ya. Di sini muncul seperti ini, selanjutnya kita ke bagian wiping, yaitu bagian sini. Ini kayak kotak sampah sini, pembersihan. Kemudian kita wiping dulu David change system data. Kita mount dulu ya. Sini mount system. Oke, vendor juga firmware. Ya, kemudian kita balik ke ini tadi. Dan kita wiping David system data. Change vendor, caca vendor, ya kita wiping. Pastikan sebelum melakukan ini format data terlebih. Data, backup datanya teman-teman ya, backup data penting karena ini akan menghapus semuanya nanti kalau internet, kalau internal stroke-nya juga kita wiping, nanti semua data terhapus. Dan pastikan untuk menginstal Android 10 untuk memformat semua total ya, saya sarankan ya, supaya nanti lebih work semuanya, lebih bekerja atau lebih angka keberhasilannya lebih bagus ya, mengurangi bug. Kadang kalau enggak di format semuanya itu sampai bersih, dia ada bug terkadang ya, harus dibersihkan. Ini untuk saya enggak bersihkan. Teman-teman kalau mau bersihkan nanti lanjut ke format data ini, kemudian klik yes ya. Ini saya, kita wiping saja. Untuk membersihkan teman-teman silahkan masuk sini nanti ya, format data kemudian yes, maka akan semua data akan terhapus dan teman-teman nanti bisa install ROM-nya di lewat OTG atau micro SD di situ ya teman-teman. Kemudian kita akan install di bagian sini. Sini internalnya tidak saya hapus karena untuk menaruh ROM saya di sini ya, saya males pakai OTG ataupun micro SD. Kemudian saya akan install ROM RR di sini, Resolux apa sih namanya lah. Saya cari ROM-nya dulu. Ya, RR nih. ROM RR Android 10 ini ya. Kita install saja. Nanti setelah kita install, apakah dia mau booting apa enggak ya? Teman-teman nanti kalau enggak mau booting, teman-teman bisa menggunakan patch-nya, teman-teman patch boot-nya sama kernel-nya. Vendor ya, vendor kernel vendor. Biasanya boot sama kernel vendor itu sudah cukup 2 biji sudah oke. Biasanya langsung boot dia. Kita langsung install RR saja dan kita tanpa menginstal yang lain, langsung seperti ini kita install langsung. Ini RR ROM sama nanti saya tambahin itu ya teman-teman, apa open gapnya ya, Google aplikasinya ya, gapnya ya, kita install gapnya habis ini ya, saya lupa apakah dia mau apa enggak, kita coba ya. Saya usahakan video ini tidak saya skip, tidak saya percepat maksudnya, tidak saya potong, saya usahakan jadi berjalan seperti ini, seperti apa adanya. Kalau gagal-gagal ya, kalau berhasil-berhasil, kalau gagal kita ulangin lagi. Android 10 Redmi device coder Redmi Note 5A1. Kita nanti akan install gapnya langsung ya, lupa tadi nggak saya langsung. Habis ini kita install Google aplikasinya.
Kalau untuk yang lain-lain, oprek-oprek sama kayak Magis dan lain-lain, Super SU atau yang lainnya, belakangan saja. Karena yang terpenting kita bisa install custom ROM-nya apa enggak ya, Android 10 di Redmi Note 5 Prime. Ya ini masih bentar lagi, ini bentar lagi ini kita akan install GAP juga sekalian. Saya wiping data dulu, wiping David Cheng ya. Dan ini saya install GAP. Lupa tadi. Kita install GAP Pico ya. Android 10 ya. Saya install yang Pico. Nih. Z kita install langsung. Ini install GAP ya teman-teman ya, Google aplikasi. Saya pakai yang Pico. Sebenarnya install Pico itu ya nanti kita ya download-download YouTube lagi ya, download juga. Kalau yang Pico kan gak ada YouTube ya. Tapi yang penting ada Play Store-nya lah. Ya, ini open GAP Android 10. Teman-teman jangan lupa mount internal sistemnya ya di situ ya tadi. Seperti saya tadi ya, ya waktu awal ya sebelum install ya, pastikan seperti itu. Agak lama ternyata install GAP juga Google aplikasi, agak lama padahal ini filenya sedikit ini ya. Ini lagi install dan kita tunggu beberapa saat. Setelah ini kita coba booting. Kalau kita nggak mau, kalau kita coba nggak mau, kita akan akali dengan cara yang lain. Wiping, kita wiping double check, double check, kemudian kita reboot ya, kita reboot coba ya. Apakah dia mau buat atau enggak? Kalau enggak mau buat, kita install buatnya dan kernelnya ya. Kalau enggak mau buat, karena saya sudah ada di sini. Ah, di sini mau udah mau buat, di sini dia ya. Di sini dia mau booting. Berarti ini kemungkinan besar berhasil. Kalau sudah seperti ini. Kita tunggu bootingnya. Saya matikan lampunya biar lebih gambarnya lebih terlihat di handphonenya ya. Kita tunggu saja prosesnya, kita nikmati prosesnya. Nah, teman-teman yang mau mengganti kernel nanti, teman-teman silahkan searching di 4PDA, tulis saja 4PDA Redmi Note 5 Prime. Itu ada forum yang bahas tentang ini ROM-ROM-nya, kernel dan lain-lain, tweak-tweak dan cara-cara lainnya. Aduh, ini baterainya habis guys. Saya pakai gimbal, baterainya habis guys. Gimbalnya jadi langsung kebalik deh, barusan kaget saya. Ini terpaksa saya pegangin tangan dulu ya guys. Aduh, nah ini sudah ada halo. Ini saya pegangin tangan kameranya, aduh gimbalnya habis. Kita klik mulai, kita akan rasakan kotanya yang mana nih. Telkomsel semua. Ya, kita ngasal-ngasal dulu. Ya, di sini saya megangin ini tadi tripod saya kan, ini saya pakai gimbal. Jadi gimbal kemudian saya iringkan gitu, saya miringkan. Baterainya habis langsung mati gambarnya, langsung balik, saya kaget. Ya, di sini terkunci, terkunci dia FRP-nya, karena sebelumnya sudah pernah saya install nih.
saya akan nebeng wifi di sini. Saya pause ya teman-teman, ini nggak bisa kalau nggak saya nggak pause nih karena darurat. Oke teman-teman, di sini sudah mulai masuk ke akun Google ya. Saya nonaktifkan dulu ini, saya pegangin tangan ya. Ya, kita akan masuk ke keamanan ini, kita lewati saja lah, nggak bisa dilewati lah, keamanan ngawur aja lah, gini aja ya. Kita lewati saja lain kali. Kita lihat tampilannya guys ya, ini adalah RR ya, resolution apa resolution ini ya. Kita lihat tentang ponsel ya, resurrection remix version 86, Androidnya Android 10 ini. Aduh, versi Android 10 mantap ya, Android 10. Ini saya pegangin tangan handphonenya. Nah, kita lihat menunya seperti ini. Di sini banyak custom tool ya, di sini kita bisa rubah-rubah ini. Di sini ini guys mantep tampilannya Josh. Kita buka seperti ini, kita coba kamera, izinkan ya, mantep guys, mantep kamera. Mantap lah pokoknya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jadi installnya seperti itu, kita cuman butuh ROM-nya sama Google aplikasinya ya, supaya ada kamera ini muncul. Kalau nggak ada gap-nya ini, kayaknya kamera ini nggak muncul nanti efeknya. Nanti kita install aplikasi kamera yang lain. Kalau nggak langsung di flash sama gap-nya ya. Oke. Untuk yang nggak bisa boot, teman-teman nanti silakan cari kernelnya ya, di situ kernel sama boot-nya ya, untuk boot-nya. Buat sama kernelnya situ teman-teman flash lagi ya. Sebenarnya flash bloodnya aja sudah cukup ya sebenarnya. Oke, insya Allah nanti kalau nggak lupa saya sertakan sumbernya di deskripsi teman-teman, nanti di situ biar enak nyarinya ya, biar nggak salah cari ya. Insya Allah nanti saya sertakan, teman-teman bisa download di situ ya nanti ya. Sumbernya, kalau link downloadnya nanti teman-teman tinggal cari di sumbernya itu, tinggal gampang ya. Oke. Ini mantap guys. RR nih guys. Android 10. Ini RR official nih. Kita lihat ya, sistem ponsel RR official. Kalau tulisannya di itu official dia ya. Redmi Note 5A Y1. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.